subscribe, 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 Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival. The awkwardness put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you? You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Festival. Festival Ritual Adat Kebo-Keboan Alas Malang hari ini Minggu 1 Oktober. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, sembari menunggu Bupati dan Wakil Bupati yang tengah persiapan menuju ke Alas Malang, berikut kita saksikan bersama rangkaian ritual adat istiadat Kebo-Keboan. Salam budaya. Festival. Hang bau rekso alas sawah lan kebonan, dukuh-dukuh lan karang pedesan, Alas Malang kang isine bangun reso karang asem garit lan wono rekso. Kebon alian kreduan macan kutip seblang bakungan lan olesari putar kayun boyolangu tumpeng songo andong tumpeng sewu kemiren lan sak pinunggalane oleh ridone pangeran hang moho kuoso lobot homo lan leloro sirno piala lan belai donya abyor noreng kebiare upacara adat kebo-keboan besi desok. Isun kebo sakti mondro guno keris lan tombak manjing ring sungu-sungu perkoso tekad lan kesaktenane pahlawan bongso awas hang podo ipat-ipatno ojo ono hang sejo olo jarah graya pranatan bumi
prasojo. Isun lan kabeh kawula tanda ulatan. Labo labeto pati lan nyowo. Isun kebo kawis jadi perlambang kesuburan lan kewarasan, kerukunan lan orek bebrayan. Muga tah kairing berkai hang moho suci, ngantepi sumpah janji bakti. Terus goyok tandang pembangunan, merenggo-renggo nyukupi sandang pangan lan papan. Bisa gaya idaman, adek jejeg keadilan lan kemakmuran. Kanggo Banyuwangi, oh berlambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Bupati beserta Ibu. Selamat datang Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Selamat datang di bumi kebun-kebunan Alas Malang. Para tamu undangan, Forum ASKAP Asosiasi Kepala Desa dari rombongan Kutai Kartanegara, selamat datang di bumi kebun-kebunan Alas Malang. Yang saya hormati para manajer-manajer hotel-hotel di Kabupaten Banyuwangi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, selamat menyaksikan Banyuwangi Festival Selamatan Deso Kebun-kebunan Alas Malang. Dan seluruh tamu undangan untuk bergeser dan menempati tempat yang telah disediakan. Senang saking kersane ngalah. Idaman-idaman kang baru sakampu Alas Malang. Langsung nyuwun mangku sanapa bae sekolah rum dahar rayon we. Ya sulur kang ratu krono radunan. Antara kita pucan wa mane sok punya mune radio jati kelangan. Amin. Bapak-Ibu Kesamanan, mohon dari kafe yang berada di bawah,
muka siro kape Banyuwangi Festival keselamatan marang Gusti Ang Maha Kuasa. Kasih lapor ke kepala desanya, kalau tidak punya uang untuk kuliah, silahkan kuliah. Pemda menyiapkan uang saku per bulan 600 ribu beasiswa di luar biaya kuliah. Yang di pesantren bisa dapat beasiswa kuliah di IAIN. Yang umum juga bisa kuliah di kuliah umum, termasuk di sekolah tinggi kesenian. Nih saya lihat yang sekolah di STKW mana tadi? Wah, sini semua maju dengan saya. Ayo. Luar biasa. Saya tanya ke Pak siapa tadi? Pak siapa yang punya tempat ini? Pak Indra, itu siapa yang nyanyi kok bagus? Enggak Pak, niku bapak itu ini tukang ngasak sien saat ini sambun kuliah, alhamdulillah. Tepuk tangan buat mereka semua, ya. Sambil nunggu kebu-kebuan datang, saya senang, saya bangga karena desa-desa di Banyuwangi mulai tumbuh tanpa bantuan pemerintah atas inisiatif sendiri di desa-desa di kampung-kampung lahir seperti mereka semua. Maka sebagai bonus saya mau foto bersama dengan mereka. Mana yang mau foto? Nah. Sudah punya calon istri belum? Belum. Wah, belum. Sama saya ngomong belum ya. Banyuwangi Festival. Thank you.
Assalamualaikum, saya Indra Gunawan, Ketua Adat Kebu-kebuan Alas Malang. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kebu-kebuan ini adalah sebagai bentuk perwujudan rasa syukurnya masyarakat tani di Alas Malang karena telah mendapatkan panen padi yang melimpah, dengan harapan kita memulai musim tanam yang akan datang bisa mendapat keberkahan seperti panen yang sebelumnya. Harapan kami dengan pelaksanaan kebu-kebuan ini tetap lestarinya ritual adat kebu-kebuan ini sebagai bentuk mungkin menjadikan salah satu ikon pariwisata di Banyuwangi ini. Banyuwangi Festival. Thank you.